suatu pesta, ku kenal dirinya. Gadis manis lucu, imut mempesona. Dan ku sapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu. Kau memang menarik, bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Ku ingin bersamamu, nikmati malam ini. Bercanda dan tertawa. Mil! Mil, bangun Mil. Lo harus ikut gue jogging karena bentar lagi jodoh gue mau lewat. Enggak usah, gue gak mau jodohin. Apaan sih, jodoh gue bukan jodoh lo. Yuk bangun yuk. Yuk. Bangun. Ih. Ayo buruan. Ih. Mil. Bangun. Bangun, lo harus ikut gue jogging. Datang buruan. Zan, lo tau kan? Ini hari Minggu. Berarti hari tidur nasional. Pala lo hari tidur nasional. Menurut Mak Laura, hari ini tuh adalah hari yang tepat buat gue nembak sialan. Lamaran Ma Laura lagi. Udah cepetan, gue tunggu di luar ya. Zani! Nama gue Zani. Menurut gue, pepatah tentang cinta tak harus memiliki itu omong kosong. Karena menurut gue, yang namanya cinta, ya jelas harus diperjuangin dan dimiliki. Seperti cinta gue ke Alan. Masih gak ngerti. Gue ngapain sih ikut-ikutan? Yang mau ngejar jodoh kan lo. Udah deh, gak usah banyak ngomong. Udah, cepet. Anggap aja ini lo lagi latihan buat jadi bridesmaid-nya gue. Sejak kapan jomblo tuh butuh bridesmaid? Udah. Udah deh. Nanya mulu kayak karyawan baru. Udah. Lo inget kan perjanjian kita? Pokoknya kalau gue udah kasih abu-abu Wonder Woman, lo masuk. Iya, inget gue. Iya. Setelah tanda X kan? Iya, Wonder Woman. Lo yakin mau nembak Alan? Yakin lah. Jadi gue yang gak yakin. Kok lo sih yang gak yakin? Udah, gue udah cantik kan? Iya. Okay. Zan. Aduh, ya ampun, Alan. Pelan banget ya kita ketemu di sini. Lo suka jogging juga ya ternyata? Iya sih sedikit. Oh iya, gue bisa ngomong sesuatu nggak sama lo? Kayaknya lo serius amat, ngomong-ngomong aja kali, santai aja. Oke, ya. Gini, Lan. Apaan? Gue sebenarnya sayang sama lo. Ah! Lo mau gak jadi pacar gue? Zani, yeah? Sorry ya. Maaf, gue gak bisa nerima lo. Maaf banget. Maaf ya. Feeling gue tuh emang gak pernah salah. Perfect. Lo tuh emang pantas dapet penghargaan. Kalian nih ya, bener-bener. Aduh,
satu lagi latihan drama. Gimana? Zani tuh lagi mendalami karakter. Baso satu minggu. Iya, makasih loh Bu Mila. Makasih banget penghargaannya. Menurut lo gimana, Lan? Tadi acting dia udah oke banget kan? Iya sih, actingnya bagus banget. Tadi sampai gue berpikir dia nembak gue beneran loh. Tapi karena gue gak mau ya, gue bilang aja maaf, gue gak bisa. Ya udah deh, kita balik dulu ya. Oh iya, kita emang harus latihan drama lagi, jadi kita duluan ya. Oh iya. Oh berapa ya, buruan. Sering-sering latihan ya. Sering-sering latihan. No way, way. Cinta kamu ditolak kan? Kok Ma tahu sih? Ya jelas saya tahu. Saya bisa baca aura kamu. Semuanya kelihatan jelas. Tapi nggak apa-apa Ma. Saya masih tetap optimis, Mak. Saya tetap yakin dan percaya dan semangat. Kalau Alan itu jodoh saya percaya sama ramalannya, Mak Laura. Karena dia zodiaknya kan Scorpio. Ya kan? Malam ini. Menit lagi. Artinya gue gak bakalan ngasih surprise ke Lisa. Tepat pukul 2, 3, 2, 3. Itu 4, Ma. Oh ya, 3. Kamu harus melempar 3 buah mangga di bawah pohon pisang. Buah kedua. Setelah itu, ya, kamu tulis surat cinta buat Alan. Oh iya. Iya, ya, Ma. Seperti biasa. Ya. Ada Ubi, ada Talas, ada Budi, ada Balas. Tinggal buah terakhir. Alan. Kita pasti berjodoh, Alan. Aduh. Woi, berjanji apa nih? Aduh, hancur lagi kue-kue. Aduh, dia kesini. Woi, siapa tuh? Woi. Lu kan urusan lempar buah mangga. Kok gue? Mana buktinya? Nih buktinya nih, mangga lo kan? Kena kue gue. Kalau bukan lempar siapa lagi ya? Monyet. Bisa aja mangganya jatuh dari atas pohon. Bukan karena gue. Pohon dari Hongkong nih, pohon beringin kali. Kalau sana aja lo. Pokoknya lo harus ganti rugi. Hah? Kalau enggak, lo... Kalau enggak apa? Kalau enggak apa? Berani sama gue. Cewek sendirian di pohon beringin. Lo gak takut gue apa-apain, ha? Hah? Sain. Gimana kue buatan nyokap gue? Manis gak? Iya manis. Tapi manisan lo sih. Mati gue. 12.05. Gue harus buru-buru nih. Gue duluan ya.
Wah, dasar cowok nyebelin. Sempet-sempetnya lagi lo ngegombal. Aduh, mana muka gue dicemongin lagi nih. Aduh. Halo sayang, aku udah di depan rumah nih. Iya, aku tunggu ya. Hai sayang. Surprise. Selamat ulang tahun ya. Nih, untuk kamu. Maaf ya, aku gak sempet bawain kue ulang tahun. Soalnya tuh, tadi aku... Tenang aja bro. Lo gak perlu bawain resep gue. Karena udah gue beliin yang paling enak dan paling mahal. Eh, lo gak usah sok asik ya. Sayang, ini dia kenapa di sini? Aku mau ngomong sama kamu. Aku tuh bingung ya sama kamu. Sebenarnya yang pacar aku itu siapa sih? Kamu atau Adit? Dari awal kita jadian, kamu itu gak pernah benar-benar perhatian sama aku. Kamu selalu cuek, gak pernah romantis. Bahkan di hari spesial aku sekalipun. Sayang, kamu dengerin aku ya. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku bakalan jadi cowok yang kamu mau. Aku janji. Ya? Yeah. Aku mau kita putus. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertatih menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Kalau itu yang bisa bikin kamu bahagia, kalau itu yang kamu mau, aku rela. Yang mungkin tak pernah kau temukan lagi. Gue malam ini. Mila! Mila, bukain pintunya dong, Mil. Iya, iya. Mil. Mila! Zani? Ya iyalah gue Zani. Emang siapa nenek gayung? Astaga, astaga. Aduh, apa sih? Lu tuh dari mana aja sih? Gue teleponin dari tadi enggak pernah diangkat. Lo tau kan, ini itu udah hampir jam setengah satu pagi. Terus ini muka kenapa nih? Lo tuh udah subuh kayak gini. Udah deh, Mil. Sumpah deh. Lo tuh ya diibaratin ya, bawelnya nyokap gue dikali tiga. Bawel banget. Tunggu. Lagi sih? Nih gue ngerti nih. Ini semua pasti ada hubungannya sama ramalannya si Malaura. Astaga, udah deh, Mil. Udah deh, gue mau masuk deh. Udah puyeng gue nih. Masih aja sih, Zani. Gila ya tuh.
tuh cowok. Gara-gara dia gue sampai mandi tengah malam kayak gini. Dia beli banget sumpah rese. Emosi gue. Mana kalau gue kasih gue? Manis gak? Iya manis. Tapi manisan lo sih. Tapi gue emang manis sih. Ya seenggaknya tuh cowok matanya gak seliweran. Bener dia. Tapi dia manis juga deh. Oh my god. Aduh. Jani sadar. Ngapain sih mikirin gak jelas kayak gitu? Wah, udah. Tenang. Mendingan sekarang gue tulis surat cinta buat Alan. My future husband. Biasa aja sih. Kenapa? Neil. Kayaknya gue bakal jadi jomblo seumur hidup deh. Coy. Sembarangan kalau ngomong. Ya abis gimana? Semua perintahnya Ma Laura udah gue kerjain. Tapi hasilnya? Alan sampai sekarang tuh tetep aja cuek sama gue. Gak notice sama gue. Surat gue aja gak dibales. Artinya? Gue ditolak 2 kali, Mil. Kalau gue sih emang udah gak percaya sama ramalannya si Ma Laura. Gue punya solusi yang lebih asik. No dukun-dukunan. Lebih irit, gak pakai duit. Caranya? Jadi selama ini gue gendut. Salah. Nih. Jadi ini satu-satunya cara supaya lo bisa lebih dekat sama Alan. Apa hubungannya coba Alan sama kompetisi disco? Lo inget kan? Mantannya si Tias? Iya, gue ingat. Dia kan pemenang Star Disco tahun lalu. Kabar baiknya lagi, Alan bakalan DJ di acara ini. Jadi kan kesempatan lo tuh lebih besar. Dia bisa pincut sama lo. Gimana? Zen! Ih! Gimana apanya? Lu kan tahu sendiri gue gak bisa nari. Kalau gue ikut kompetisi ini, sama aja gue mempermalukan diri gue sendiri. Alias cari mati. Lagian ini kan couple dancing. Gue gak punya partner lah. Oh, tenang aja. Kalau itu gue udah punya solusinya. Jangan bilang lu suruh gue nari tepat hari itu lah. Sorry Mil, tabungan gue udah tipis. Aduh, bawel banget sih lo. Makanya dengerin gue dulu. Gue bakal ngenalin lo sama sepupu gue. Namanya Andika, dia dance profesional. Dan kalau gue minta, dia gak mungkin nolak. Dia bakal ngajarin lo sekaligus jadi partner di acara itu. Gratis gak? Gratis. Aduh, Mila. Nah, emang sahabat terbaguna yang pernah ada, Mila. Ya tepung lo ya. Terbaguna. Oke deh, oke. Semangat gue. Gue udah sampai nih, lo di mana? Gue masih di jalan nih, kejebak macet. Kira-kira 15 menit lagi. Oh ya, tadi Dika WhatsApp katanya dia udah sampai kok. Dia udah sampai. Yang mana gue tahu orangnya yang mana, Mil? Di sini orangnya rame banget. Ya udah deh, lo WhatsAppin aja deh fotonya ke gue, oke? Oke, ya, thank you, Mil. Lo? Ngapain lo di sini? Lo denger ya, gara-gara lo kemarin gue putus sama cewek gue. Bagus dong kalau gitu, berarti cewek lo udah sadar, ya kan? Lo berani sama gue ya? Hah? Pokoknya, lo harus... Diam. Oh my god.
mirip-mirip sama gue. Aduh, beneran mirip sih. Sorry, gue telat. Ini kalian udah saling kenal belum? Jangan-jangan ini teman lo maksud? Gue berubah pikiran. Gue gak jadi ngajarin temen lo ini nari. Gue duluan. Loh, Dik! Apa sih? Jadi Dika putus sama pacarnya gara-gara lo? Pantesan dia gue ajak ngomong diem aja. Gue telepon juga gak diangkat-angkat. Dia tuh pasti marah banget deh sama lo. Terus nasib gue gimana dong, Mil? Kompetisinya kan tinggal sebulan lagi. Satu-satunya cara, lo harus minta maaf sama Dika besok di kampus. Oke. Dika! Dika! Aduh. Sih. Oke. Gue mau minta maaf. Soal mangga yang ngancurin kue lo itu, sumpah gue gak sengaja. Lagian salah lo sendiri, kenapa lo tiba-tiba ada di situ? Dan soal lo putus sama pacar lo, ya mungkin aja itu udah takdir kan? Tunggu dulu! Tuh! Gue mau minta maaf. Kok lo mau main pergi sih? Gak ada sopan santunnya lo. Lo mau benar-benar minta maaf sama gue? Atau lo mau benar-benar marah sama gue? Enggak, gini. Jadi orang gak jelas banget tuh. Mil, Dika gak mau maafin gue. Ini rumahnya si Dika. Permisi. Assalamualaikum. Lo harus samperin ke rumahnya biar Dika tuh tahu kalau lo tuh serius minta maaf. Ya, gue kirim nih ke lo sekarang alamatnya ya. Ya udah, semangat. Waalaikumsalam. Bu, ini rumahnya Dika? Iya, Neng. Cari Mas Dika, Neng. Iya, Dikanya ada. Wah, Mas Dikanya kalau jam segini enggak ada, Neng. Biasanya sih ada di taman belakang. Oh. Itu loh, Neng, iya. Ngajarin anak-anak breakdown yang kayak gini, Neng. Ya udah kalau gitu saya ke taman belakang ya. Iya, silakan, Neng. Iya. Permisi. Iya, Neng. Oke, adik-adik, kemarin kita udah latihan tari apa? Ada yang inget? Tari piring! Pinter! Nah, hari ini kakak pengen ngajarin tarian yang lebih sedikit berbeda. Nah, nama tarian ini namanya Shuffle Dance. Atau disebut juga Running Man. Nah, di tarian ini simple. Cuma ada dua poin penting yang harus kalian inget. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa baik juga dia ternyata. Ya, hah? Kenapa? Ya udah adik, kalian latihan dulu ya. Kakak samperin dia dulu. Silakan. Ngapain lo? Ini bantuin. Makasih ya. Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Nggak etis kalau kita ribut di depan anak-anak. Gue nggak ngajak ribut. Gue kesini cuma mau minta maaf. Maaf, lo tuh nggak bisa bikin gue balikan sama mantan gue. Nggak akan ngerubah apapun. Gak capek apa ngikutin gue terus? Ya kalau boleh jujur sih gue capek. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting lo tuh mau jadi partner gue di Star Disco. Terus lo juga ajarin gue latihan nari, oke? Ya. Lo belum minta maaf aja udah mau gue jadi partner lo. Mimpi lo. Pas lo ketemu sama dia nih besok. Lo langsung jalan pakai lutut. Terus lo langsung sungkem.
Malah bengong lo. Udah sana pulang. Tunggu. Dik. Apalagi? Lo kenapa sih? Maafin gue ya. Please, maafin gue. Dengar ya. Gue bukan dewa, jadi lo gak usah sembah-sembah gue, oke? Mendingan sekarang lo balik. Eh, lo kok gitu sih? Kan gue minta maaf. Lo kok gitu sih? Gak sopan banget lo. Thank you ya, udah jagain gue sampai rumah. Tunggu dulu. Dik, dengerin gue dulu. Dika! Oke, gue bakal tunggu di sini sampai lo maafin gue. Sampai lo mau jadi partner gue. Sampai lo mau jadi ajarin gue nari. Sampai lo mau jadi guru gue. Pokoknya lo harus maafin gue. Eh, bodo amat. Dika! Aduh. Dika! Udah, gue tungguin aja deh. Pokoknya gue bakal di sini terus. Dasar cewek rese, keras kepala. Dari tadi cuma diintip terus, Mas. Kenapa nggak disamperin aja? Woi, lu lagi syuting film ini ya apa? Dengar ya, syarat pertama kalau mau jadi murid gue, lu gak boleh sampai sakit. Jadi lu mau ngajarin gue? Selamat ya bro, akhirnya jadian sama Nisa. Gue yakin sama bro, gue berani taruhan, tahun ini lo pasti bisa menaik kompetisi start di sekolah ini. Ya gak bro? Yoi bro, partner hidup, partner karir pula. Lu pada bisa aja. Biasa aja kali ya. Iya. Berarti lu juga udah maafin gue dong? Iya. Lu jangan senangan dulu. Okay. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Lu harus bantu gue buat balikan lagi sama Risa. Lu harus jelasin semuanya kejadian yang kemarin. Yang kemarin lu nipu gue pakai buah mangga, inget kan? Sedetail mungkin. Jadi lu gak mau, oke okay, fine. Oke, deal. Bener ya? Ya. Kalau gitu besok pagi kita ketemu di sini, jam 7 pagi. Ingat, jam 7 pagi. Makasih banyak, Makasih banyak. Sorry. Gue seneng banget soalnya. Gue udah seneng kan? Sama-sama. Kalau gitu, terus sama lagi ya. Oke, gue balik ya. Hati-hati. Thank you, Dik. Ya. Thank you ya. Udah, hati-hati. Dan. Bener-bener nih anak. Giliran jogging aja, bangunnya cepet. Jodoh gue, cepetan jodoh gue nanti keburu lewat. Jodoh gue. Bangun. Bangun. Anu Mela. Gue gak denger. Bukannya
lo ada latihan sama Dika pagi ini. Makanya lo nyuruh gue bangunin jam 7 pagi. Eh, buset! Hai, Dik! Halo. Lo telat 30 menit. Artinya lo harus lari 30 putaran. Hah? 30 putaran? Berapa? Kurang. Oke, 30 putaran. Lari sekarang. Mulai. Satu. Dua. Pernah ku mencintamu. Pernah ku memujimu. Sepuluh. Hah? Kok sepuluh banget sih? Udah, gak usah berisik. Lari aja lo. 15. Tunggu. 15. Enggak. Gue udah hitung 20. 15 dari mana? Gue udah 20 keliling nih. Ya terserah gue dong, kan gue yang ngitung. Kan gue juga ngitung. Kenapa? Mau gue tambahin 10 lagi. Oke. 10 lagi ya, 30 jangan ditambahin. Iya, gue tambahin. Oke. Datang lagi untukku. Aduh deh. Emang gue capek banget, kaki gue sakit deh. Aduh, kaki gue bisa keren nih. Minum. Kutulis surat ini kepadamu agar kau rasakan pahit dan cintamu. Jangan kau harap aku untuk jadi milikmu. Telah ku temukan cinta. Hai Mil. Alan. Kebetulan banget. Sebenarnya nggak kebetulan sih. Gue tahu kalau setiap hari Minggu suka minjem komik di sini kan. Masa sih? Ya makanya sekarang ya gue samperin lo kesini. Oh iya, abis ini lo ada acara nggak? Nggak sih, kenapa ya? Ada. Temenin gue makan yuk. By the way, gue nggak pernah makan berdua kayak gini. Ah udah. Sekarang kita nikmati makan. Kamu cobain deh. Ini makanan spesial di sini loh. Pokoknya hidup lo buat gue. Apa? Lo siapa? Ya Dika lah, pelatih nari lo. Deh. Pokoknya mulai sekarang gue gak mau lagi lo telat kayak tadi. Mana alamat lo? Buat apaan? Nah, udahlah, pokoknya mulai sekarang tiap pagi gue yang bangunin lo. Dan lo kalau makan harus makan bareng gue. Yang kalau perlu juga nanti gue minta bantuan Mila supaya bantu mantauin lo. Eh, gue ini manusia merdeka, bro. Ya udah sih, terserah kalau lo gak mau ikut lomba itu, gue juga gak ada ruginya. Emang ngancem kerjaannya. Up to you. Tunggu. Iya. Jangan ngambek dong. Apa? Aduh, kan gue bercanda tadi. Terus gimana? Oke. Gue bakal menuhi semua permintaan lo, Suhu. Siap, Suhu. Beneran. Ayo dong. Good girl. Eh, jangan lupa WA alamat lo ya. Gue tunggu lo. Seneng ya? Jan, bangun Jan. Jan, hey, kita mau jogging. Udah siang nih, ayo, bangun. Bangun, gue bilang. Bener-bener nih anak, lihat aja lu ya. Bangun. Mandi. Mau menang apa enggak? Gue udah kasang ke bener-bener. Tuh. Kamaran buat lu.
ayam. Sehat kok. Nggak mau, gue nggak mau. Ini masalah sama gue. Ah. Yang lebar. Yang lebar. Oke, fine. Gimana? Tiap hari gue disuruh lari. Ini gue mau diajarin nari apa jadi anggota militer sih? Bang. Bang ojek kan? Iya. Yeah. Tunggu bentar, Bang. Bang. Iya. Yeah. Kemana ya? Depan, Bang. Bang. Kenapa kaget? Pinter ya lo ya. Pinter. Tambah 10 putaran. Dik, kita tuh udah latihan 4 hari. Lo setiap harinya nyuruh gue jogging terus. Terus kapan latihan narinya, Dik? Kan acaranya tinggal 3 minggu lagi, Dik. Oke, kalau itu mau lo. Mulai besok kita latihan nari. Beneran. Beneran nih latihan nari besok. Beneran. Betul, latihan nari. Aku gila jatuh hati padamu. Gimana? Suka gak filmnya? Sebenarnya sih, gue gak suka film horor. Terus kenapa lo ngajakin gue nonton film horor? Karena gue tahu lo suka film horor, ya kan? Mil, gue bilang ngomong sesuatu gak? Apa? Jujur, selama kita kenal dan kita jalan bareng, gue suka sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Lo mau kan jadi pacar gue, Mil? Gue gak bisa nerima cinta lo. Kenapa? Oh, gue tahu. Ini semua pasti gara-gara Zani, kan? Ya. Kok lo tahu? Ya tapi gimana, gue tuh sebenarnya sukanya sama lo, gue gak suka sama Zani. Terus gue harus pura-pura suka gitu sama Zani. Zani itu bukan cuma sahabat gue. Dia udah kayak saudara. Jadi, Mil gak usah berharap lebih. Mil. Udah. Mil. Kita tuh gak akan mungkin pernah bersama. Mil, gue tahu sebenarnya lu suka sama gue kan, lu cinta kan sama gue, Mila. Lu kayaknya belum makan ya? Belum. Gimana kalau aku temenin lu makan? Apa lu mesem-mesem? Udah gak waras. Hari ini tuh gue seneng banget karena gue habis makan siang sama my future husband. Assalamualaikum. Halo. Gue kan udah bilang kalau... Hey. Hey, Mat. Udah lama? Enggak, kok baru bentar. Oh, iya dah. Gue jagain dulu ya. Tunggu. Kayaknya ada yang kurang deh. Aku benerin dulu deh tali sepatu kamu. Ntar kalau kamu jatuh, kamu sakit loh. Iya. Nah, kalau gini kan aman. Yuk. Aduh,
kamu. Makasih ya. Gak bisa ya, sini aku bukain. Apaan sih ah? Aus juga gue. Lu punya minum? Jangan lupa ya, ntar sore latihan sama gue. Iya, Bawel. Bentar deh. Kayaknya sini kamu banyak keringat. Oh, kan kalau banyak keringat, kamu cantiknya berkurang. Mana? Ke suatu tempat yang lo impikan. Beneran? Penasaran kan? Iya. Let's go. Oke. Okay. Akhirnya hari yang gue tunggu-tunggu datang juga. Latihan dance di tempat latihan dance. This is amazing. Hey. Noraknya dikurangin dikit. Enggak bisa. Dikit kan, aja. Enggak bisa, gue kan seneng. Oh my god, akhirnya gue latihan di sini. Gede banget lagi. Kita pakai musik nih. She is a Africa. Ia pemata hati, ia pemata hati. That girl is poisonous. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is a Africa. Why you? Gue pengen belajar tarian waltz dance. Kiri saya mah. Mana gue tahu kalau kiri lo. Jadi lo rasain tekanan jari gue. Ini buat ngasih tahu lo, lo harus jalan ke arah mana. Oke. Okay. Jangan terlalu kaku ya. Oke. Okay. Tenang, gue nggak gigit. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah bantuin gue sampai saat ini. Walaupun kadang ngeselin, dia gak pernah nyerah buat bantuin gue. Oke, sekarang giliran gue yang bantuin dia buat balikan lagi sama Risa. Oke, sekarang
sekarang masuk ke Instagramnya Milo. Nah, ini dia. Untung gak diprotek. Kenalin, gue Zani, temannya Dika. Oh, jadi lo yang namanya Zani, partner dancer Dika. Iya. Risa, gue boleh ngobrol sebentar nggak? Jadi gitu, Ris. Gue harap lo bisa maafin Dika dan bisa balikan lagi sama dia. Gue nggak benar-benar mutusin Dika kok. Gue gak ngerti maksud lo? Iya, jadi gue mutusin Dika itu biar Adit mau jadi partner dancer gue di Star Disco. Ya sebenarnya gue masih sayang sama Dika. Dan gue pasti bakal balikan nanti sama Dika. Ya tapi gak sekarang. Tapi kalau emang lo mau gue cepet balikan sama Dika, lo harus relain gue buat menang di ajang Star Disco. Gue tarik omongan gue barusan. Gue, Azani, gak akan pernah biarin lo balikan lagi sama Dika. Dan satu hal lagi, gue gak akan pernah mau ngalah sama cewek yang gak berperasaan kayak lo. Dan lo juga harus tahu, lo tuh bakal nyesel seumur hidup lo karena lo udah ninggalin Dika cuma gara-gara ambisi lo doang. Hoi, biasa aja dong lo kalau ngomong. Dan lo siapa pakai ngelarang gue buat balikan sama Dika? Lo suka sama Dika? Bukan urusan lo. Dik. Hai. Sorry ya gue telat. Gak apa-apa, nyantai aja. Sini, ikut dulu. Oke. Dik. Gue mau bilang sesuatu nih. Kayaknya gue gak bisa deh bantuin lo balikan sama Risa. Maafin gue ya. Udah deh, lupain aja. Kok lo gak marah sih? Ngapain gue harus marah? Sekarang gue udah naksir sama satu cewek yang jauh lebih lucu, jauh lebih baik daripada Risa. Siapa? Kasih tau gue dong. Pengen tau banget. Iya dong. Siapa? Gue kasih bocoran. Oke. Okay. Huruf depannya A. A? A. Dia cantik? Pastilah. A. Kalau gak gue gak mungkin naksir. A. Dede. Ih, nyebelin banget. Kasih tau gak siapa? Nama A tuh banyak tau. Gak usah. Gak kasih tau. Kasih tau. Gak mau. Pokoknya kasih tau. Gak mau. Kasih tau. Udah. Kasih tau, pokoknya kasih tau. Oke, ampun. Gimana kalau sekarang gue ajak ke suatu tempat? Suatu tempat? Ngapain? Jauh lebih bagus daripada ini. Lo pasti suka. Gak mau gue, kan kita mau latihan nari. Percaya kan sama gue? Enggak ah. Waduh amat. Ayo. Kemana sih? Ini kenapa mata gue ditutup dah? Apa? Ini surprise. Surprise? Ini main petak umpet. Belok kanan, enggak. Risik deh. Kamu percaya aja sama aku. Udah, hati-hati. Ada tangga. Ngapain sih pakai naik tangga ini? Lang. Mana sih? Bentar kamu lihat aja. Siap. Taran. Oh my God. Keren banget. Ini keren banget. Gue baru pertama kali ke atap kayak gini. Seneng kan? Tunggu. Jangan-jangan. Mungkin satu dua yang tulus mencintaiku apa adanya. Zodiak lo apa? Gua Aquarius.
Ulang tahun gue masih lama kali. Di, kepedean. Semacam bicerita, oh, masih adakah yang sepertinya, oh, di zaman harta ini dia tercipta. Di manakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Kok rasanya nyaman banget setiap baru menikah. Tapi sayang, zodiak Dika bukan Scorpio. Dika bukan cowok ideal buat gue. Ini kalian habis hujan-hujanan di mana? Gue mandi dulu ya. Jati. Kok mau senyum-senyum sih? Emang iya? Sorry tadi lo ngomong apa ya? Jangan-jangan lo tuh suka sama... Oh, saya terusin. Sini ikut gue. Aduh. Lu sih, untung gak kedengeran. Jadi lo tuh beneran suka sama Zani? Terus lo udah bilang? Zani udah tahu? Belum, ada waktu yang pas aja sih. Cepat atau lambat, gue pasti nembak Zani kok. Mendingan lo cari cewek lain aja deh. Jangan Zani. Emangnya ada apa sama Zani? Zani tuh gak percaya sama cinta. Dia lebih percaya sama ramalan. Gue gak ngerti apa maksud lo. Sorry banget gue telat, soalnya tadi gue abis latihan dance sama Dika. Enggak apa-apa, gue juga kebetulan barusan datang kok. Ayo. Duduk dulu, silahkan. Oh, oke. Okay. Oh ya, mau pesen apa? Ya kayak biasa lah, salad sama telur. Tuh, salad sama telur? Kan lo yang nyuruh gue diet, Dika. Dika? Maksud lo? Oke. Gak apa-apa. Zan. Ini surat balasan dari lo. Oke, maaf. Gue telat balas ya. Oke. Tapi lo jangan buka di sini ya. Lo buka aja di rumah. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Oke, gue simpen ya. Pelayan! Dik, gak kerasa udah hampir sebulan ya kita jogging bareng kayak gini. Hari ini hari terakhir kita latihan. Makasih ya Dik buat semuanya. Lo tuh guru terbaik yang pernah ada. Gue belajar banyak dari lo. Lo tau gak? Satu bulan yang lalu, gue pernah daftarin diri buat sekolah nari di luar. Waktu gue tahu kalau gue gak lolos, gue terpukul banget. Satu bulan bayangin. Gue gak keluar dari kamar. Rasanya dunia gue mau runtuh. Tapi sekarang gue bersyukur karena gue gak dapat kesempatan itu. Karena kalau misalkan sekarang gue pergi ke Paris, gue gak bakal punya kesempatan untuk bertemu dan kenal sama lo. Kesempatan kayak sekarang ini. Saja lo. Hei, mau kemana lo? Hei, mau kemana? Tangkap gue!
kali ini datang dari kota Jakarta. Zan? Zan? Mila. Ini lo. Mila, tolongin gue. Aduh, ya ampun. Yaudah, tenang. Tuh. Gini aja, lo tunggu di sini. Bentar, tenang. Mila, cepetan Mila. Yaudah, tunggu. Zani di toilet kekunci, tolongin yuk. Ayo yuk. Jan. Dika, tolong. Iya, tolongin gue Dika, gue takut banget di sini Dika. Kok bisa di situ sih? Sekarang gue minta lo tenang, lo minggir dari situ gue dorong pintunya ya. Oke. Okay. Jan. Kenapa bisa di situ, Kenapa? Gue ke kamar mandi cuma buat nenangin diri. Karena gue takut ngecewain lo. Tapi gak tahu kenapa pintunya kekunci dan gue gak bisa keluar, Dika. Shhh, yang penting sekarang lo baik-baik aja ya. Dan gue sekarang udah di sini, oke? Oke. Iya benar kata Dika, yang penting sekarang lo udah baik-baik aja. Tapi gue masih takut. Gue masih takut ngecewain lo dan... Gue udah menang dari awal. Bisa ngajarin lo nari, itulah kemenangan terbesar buat gue. Dan bonusnya adalah, gue bisa tampil di kontes ini. Jadi gue gak peduli apapun hasilnya. Oke? Andika Eda.
Sama kamu. Aku mau jelasin. Sebenarnya aku jadian sama Adit itu cuma karena ambisi aku doang. Sebenarnya aku masih sayang sama kamu. Aku mau kita balikan. Kamu juga masih sayang kan sama aku? Sorry. Sekarang gue sayang sama dia. Ya ampun, apa sih yang lebih dari dia? Jelas-jelas cantikan aku, dance juga kerenan aku. Dan lo kok bisa sih keluar dari kamar mandi? Tunggu. Jadi lo yang ngunciin Jenny di kamar mandi? Kenapa, ha? Ya karena dia mau ngerebut kamu dari aku. Pantes aja lo kalah ya. Ternyata lo anaknya licik. Lo dengar baik-baik ya. Jadi gak pernah ngerebut gue dari lo. Ini semakin ngeyakinin gue kalau dia adalah cewek paling baik buat gue. Nah mulai sekarang, lo gak usah lagi ketemu gue. Ngerti? Cabut. Gue maksud aku ya. Sayang, selamat ya. Aku sebagai pacar kamu, aku merasa bangga banget. Dan kamu itu memang layak jadi pemenang. Makasih. Selamat ya. Bro, selamat ya. Lo emang cowok yang paling ideal buat Jani. Oh, of course dong. Kamu jaga dia baik-baik. Oh, of course. Gue bakal jaga dia dan gue bakal sayangi dia dengan sepenuh hati gue. Sayang. Selamat ya. Kamu memang the best. Mila. Mil, lo gak mau kasih selamat buat kita? Ya, selamat buat kalian berdua. Thank you. Yaudah gue duluan ya. Mil, lo gak mau ikut kita aja? Tapi sih kita mau syukuran lo, iya kan sayang? Iya. Gue udah ada janji. Yakin nih gak mau ikut? Udah ikut dulu aja, nanti jemputnya di sana aja. Iya Mil, yuk. Yuk. Tuh kan, kebetulan banget orangnya udah nyariin. Yaudah, nah Mila. Loh? Mila dijemput siapa ya? Loh, kok gue malah jadi yang cemburu sih? Harusnya kan Mila yang cemburu karena ngeliat gue sama Zani. Lan? Hey. Gimana kita jadi makan? Oh jelas dong, kita jadi.
Balik. Lo kenapa? Mil, lo kenapa? Gue abis nonton drama Korea. Tuh kan, kualat lo kan. Lo sih suka ceng-cengin gue. Gue lagi nonton nangis-nangis lo ceng-cengin. Sekarang rasain lo kan. Sedih kan? Lo udah balik? Iya, gue baru balik. Kan abis ngedet. Ternyata benar kan semua ramalannya Mak Laura? Ya kan? Gak sia-sia selama ini gue keluarin duit buat Mak Laura. Akhirnya, Alan sekarang jadi milik gue. Lo tuh kenapa sih? Lebih percaya sama ramalannya Mak Laura daripada perasaan lo sendiri? Orang itu bukan barang. Yang bisa lo milikin cuma karena rasa ingin. Gue tahu. Lo tuh sebenarnya suka kan sama Dika? Kenapa sih lo harus bohongin perasaan lo sendiri? Kok lo jadi sinis sih Mil sama gue? Apa karena Dika sepupu lo? Iya. Ya terserah deh lo mau ngira gue kayak gimana. Tapi lo gak bisa manfaatin perasaan seseorang. Mau itu gue, Dika, ataupun Alan. Tunggu. Kok lu bawa-bawa Alan? Lu suka ya sama dia? Iya, gue suka sama Alan. Dan gue gak mau Alan sama lo kalau lu gak cinta sama dia. Mil, kok lu tega sih nusuk gue dari belakang? Gue gak pernah nusuk lo dari belakang. Gue tahu usaha lo gimana buat deketin Alan. Gue takut lo kecewa. Makanya gue mendam semua perasaan gue. Gue juga tahu kalau gue salah. Tapi gue gak mau kalau lo jadian sama Alan cuma karena ramalan itu. Lo gak usah ceramahin gue soal cinta deh, Mil. Sampai sekarang aja lo tuh gak pernah punya pacar. Belum lagi keluarga lo tuh broken home. Lo muak kan tinggal di rumah lo karena setiap hari bokap sama nyokap lo berantem terus dan mereka aja nggak pernah peduli kan sama lo. Makanya lo tinggal di rumah gue. Lo tuh kesepian, lo itu kekurangan cinta, tau nggak lo? Sani, Mila, kok mama denger ribut-ribut? Kenapa? Lo. Mila, kamu mau kemana? Pulang, Tante. Mila minta maaf kalau selama ini Mila ngerepotin. Makasih ya, Tante, buat semuanya. Tapi kan keluarga kamu gimana? Emangnya kamu betah tinggal di rumah kamu lagi? Ma, udah deh, Ma. Dia tuh orangnya gak layak buat dikhawatirin. Udah biarin aja sih dia pergi. Udah, Tante. Makasih ya. Mila pamit. Hati-hati, anak. Zani, emang kenapa? Apa yang terjadi, Zani? Udah deh, Ma.
Hah? Udah jam 12? Aduh, Mila. Mila, kok gak bangunin gue sih? Mil, lo kenapa gak bangun? Apa gue udah keterlaluan ya ngomong sama Mila? Gue penasaran sama tuh peramal. Kenapa ya Zani bisa percaya banget sama tuh orang? Gue harus cari tahu. Ma, Laura. Kayaknya gue pernah ketemu deh sama nih orang. Tapi di mana ya? Ini itu kalung kesehatan. Kalau dipakai katanya kita bisa bikin tenang, bisa nyaman. Ya Jen ya? Oh jelas. Gue harus pastiin. Halo? Halo Mi? Mami ingat gak sama orang yang waktu itu datang ke rumah terus nawarin kalung terapi ke Mami? Oh, Jen Laura. Iya, Mami ingat. Ih, kamu tahu tidak? Kalau Mami itu kena tipu, Dika. Hah? Terus, Mami tahu nggak Mak Laura sekarang di mana? Dia kayaknya lagi jadi buronan polisi deh. Oh gitu. Ya udah. Lo lihat, ini ada video viral mahasiswa yang ngebongkar praktek peramal palsu. Wah, serius lo? Serius lah. Gila, ini beneran. Sumpah. Bener kan? Bener. Gila. Ini loh, ada video viral mahasiswa yang ngebongkar praktek peramal palsu. Coba gue liat. Nih, mau liat linknya? Tuh. Dika? Bentar. Pasien baru, Mak. Duluan. Kita duluan ya? Iya. Nama Facebook-nya apa? Dia selama ini ngeramal gue karena dia lihat status Facebook gue. Aduh, Zani, lo kenapa oneng banget sih? Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Bi, Dikanya ada? Neng Zani. Emangnya Mas Dika gak kasih kabar toh? Kabar apa? Mas Dika ke Jogja, Neng. Ke Jogja? Iya, eyangnya sakit. Terus baliknya kapan? Bibi enggak tahu. Mas Dika bawa barangnya banyak. Kopernya juga gede. Ya udah kalau gitu Zani pamit pulang dulu ya, Bi. Maafin Bibi ya, Neng ya. Sakit beneran.
maafin gue ya. Gue tuh emang gak bisa marah beneran sama lo. Jadi lo maafin gue? Jalan hidup begitu jauh. Maafin gue. Mila. Makasih ya udah maafin gue. Ah, sebagai tanda permintaan maaf gue mau ngasih sesuatu buat lo. Tunggu. Apaan sih? Hey. Zan, kok? Apaan sih? Dong kaku amat sih. Gini dong. Jangan kaku-kaku banget. Jadi selama ini gue itu cuma cinta sama Mila. Dan gue deketin lo itu cuma pengen bikin Mila cemburu. Tapi Mila gak ngerespon. Dia malah cuek. Jadi lo manfaatin gue? Lu dengerin dulu maksud gue. Lu keterlaluan ya? Sa, lu dengerin penjelasan gue. Please. Zan. Zan. Kok lu malah ketawa sih? Suatu pesta, ku kenal dirinya. Gadis manis lucu, imut mempesona. Dan ku sapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka, bisa kenal kamu. Kau memang menarik, bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Ku ingin bersamamu, nikmati malam ini. Bercanda dan tertawa. Padamu kau memang cantik, buat aku gila, jatuh hati padamu. Oh, kau memang menarik, bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Ku ingin bersamamu, nikmati malam ini bercanda. Karena lu udah pernah nolak gue. So kau memang cantik, buat aku gila. Will you marry me? Yes.
tak bosan aku menemani dirimu. Ku ingin bersamamu nanti malam ini bercanda dan tertawa. Kau memang cantik, buat aku gila, jatuh hati padamu. Kau memang cantik. Lepas lagi headset gua. Ya ampun. Masuk. Sorry, kita sandi dulu. Kayaknya gue gak bisa bantu deh. Udah. Maunya saudara. Karena lo orangnya ricik ya. Sandi bisa. Bah, sorry. Cantik parasmu, buat kita jatuh.